PD Pasar Jaya bekerja sama dengan Artagraha Peduli menggelar operasi pasar beras secara bertahap di 153 pasar tradisional di ibu kota. Di antaranya diselenggarakan di Pasar Palmerah Jakarta Barat, Pasar Koja Baru Jakarta Utara, Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Pasar Klender Jakarta Timur, dan Pasar Petojo Hilir Jakarta Pusat sebagai upaya untuk turut menstabilkan harga menjelang Lebaran. Operasi pasar tersebut dibuka secara resmi di Pendopo Balai Kota, ditandai dengan pihak Artagraha, PD Pasar Jaya, dan Gubernur Basuki Cahaya Purnama yang melepas sejumlah truk yang bermuatan 8 ton beras yang akan dijual. Tim Liputan Global TV melaporkan.